Ini kitab penawar bagi hati. Muka surat 19, baris yang ketujuh daripada bawah. Surat 19 baris ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jangan engkau khianah dengan keduanya, dengan kedua tangan, akan orang yang dipercayai engkau dengan dia, akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Dan jangan engkau khianah dengan kedua-dua tangan akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Ini sambungan mensyukuri nikmat dua tangan dan nikmat dua kaki, dengan bahawa kita guna, kita pakai tangan kaki kita pada segala ketaatan. Dan jangan kita kena pelihara. Kita kena pelihara tangan kaki daripada melakukan perkara yang dilarang, melakukan perkara yang maksiat. Itu mensyukuri nikmat tangan dan kaki. Kemudian didatangkan yang terdahulunya, maka ahli tafriq dia mensyukuri ni, maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Sama ada menyakiti manusia ataupun menyakiti binatang, hak syarak melarang kita menyakiti, janganlah kita menyakiti. Itu dipanggil mensyukuri nikmat tangan. Kemudian sini pula, dan jangan engkau khianah dengan kedua-dua tangan akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Ayat ni pasal sikitlah, dia gini. Orang ni percaya ke kita, dia pun serah amanah kepada kita. Jangan khianah lah. Jangan khianah. Kita kena tunaikan hak amanah yang kita terima. Jangan kita khianah. Mana kalau orang amanah apa kita, kita jaga molek hak amanah orang pada kita. Jangan kita khianah dengan bahawa tanpa keizinan tuan dia, kita guna ke, kita apa ke, jangan. Tak ada ni. Kalau orang amanah ke kita, mana kalau orang amanah ke kita duit, duit tu ada dalam poket kita, diamanahkan supaya pergi letak mana-mana, maka kita duduk pakai duit tu. Kita pakai sementara, kemudian kita ganti balik, tak boleh. Sebab kita diamanahkan duit tu untuk kita sampaikan kepada mana-mana tempat pengajian ke contohnya. Kita tunaikan amanah tu molek. Ada gitulah. Kita ingat ke tak apalah, sebab kita ganti balik, bukan kita slewing. Tak boleh. Tak boleh tu, kena jaga molek. Amanah orang kita kena jaga molek tu, payah amanah tu. Sehingga kalau amanah orang, kalau orang ni letak apa-apa di kita, kalau ada pencuri naik, dia tanya barang di mana, hak amanah orang tu wajib kita dusta. Jangan kita beritahu di mana. Ada ke tak? Tak ada barang. Nyawa ni, kita royak kita sudahlah. Sebab dia tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu barang-barang apa. Jangan pula, kalau curi hak kita, jangan beritahu, kita beritahu orang. Tak boleh. Ada ni. Kita beritahu orang hak kita diamanahkan pegang tu, kita beritahu dia pun ambil orang tu, kita wajib kena ganti. Pada ni. Tapi kalau orang kita simpang tu, orang curi jumpa sendiri, kita tak kena ganti. Pada ni. Kalau amanah orang ke amanah apa ke, kalau lah hilang kena ganti, tak ada orang nak terima lah. Tahu? Kita jaga duit masjid apa semua, tiba-tiba duit tu hilang, kita kena ganti. Siapa nak khidmat, nak jaga duit masjid? Tapi hilang tu, hilang bukan dengan cuai kita. Hilang dengan cuai, kita kena gantilah duit masjid. Di bubuh dah harga mutu, gitu je. Tengok-tengok tak ada. Tu cuai, tu kena ganti. Kita jaga molek dah, jaga molek dah. Orang buat kerja jahat ni, macam-macam caralah dia buat. Dia buatnya orang cerdik ni.
Maka hilang, kita tak kena ganti. Ada ni. Oh, kalau kena ganti tak ada orang nak pegang lah. Ambil je, pegang ambil masjid. Oh, minta maaf, banyak ni 1,000. Kalau hilang, Allah nak ganti 1,000. Tak ada orang nak pegang lah. Mana kalau hilang tanpa cuai kita, tak kena ganti. Kalau hilang cuai, kena ganti. Termasuk, kalulah orang curi tanya di mana, jangan beritahu, wajib kita bohong waktu. Hak yang kita tu pulang pada kita lah, nak selamat kita beritahulah. Ha, tapi kalau di selongkor sendiri, dia jumpalah termasuk hak yang diamanahkan pada kita. Itu kita tak kena gantilah, bukan kita yang beritahu. Nak ceritanya, wajib kita dusta. Hak barang orang yang amanahkan pada kita. Ada ni. Adapun kalau hak harta kita, kita beritahu je lah kalau harta kita untuk selamat kita. Tapi hak diamanahkan, jangan. Oh, mana berat hak orang ni. Waktu kalau bak duit-duit ni, kalau sendiri dah apa, tinggal gitu dah apa. Kalau duit tu duit masjid ke duit apa, Allah dah nak pergi ke mana-mana, bawa. Bawa. Bawa dah bawa tu kadang-kadang, rasa pula takut. Hak orang. Waktu susah kata hak orang. Yelah orang ni kadang-kadang dia banyak. Kalau sikit-sikit tu, usi mana lebih banyak tu, Allah lah. Nak pergi masuk bank, bendanya nak kena gantar tempat tu, masuk bank, keluar bank, tu kerja pula kena pegang 4-5 hari. 4-5 hari tak boleh tinggal rumah. Kalau kena keluar belaka, kena bawa tu, jaga molek hak orang. Walaupun kalau hilang tanpa cuai tak kena ganti, tapi tak boleh lah orang. Orang ni kena jaga lah. Susah tu. Dia nak tunaikan amanah, jangan khianah ni lah. Itu atas kejujuran. Itu atas kejujuran masing-masing. Tak jujur ke Allah lah. Dia boleh berlaku macam-macam. Kan apa kena mahkamah pun ada. Bendahari lah, apalah, seleweng lah. Timbul pula bila dapat. Bila bertukar bendahari. Lepas tu, mana duit lama tu tak tahu. Tak tahu palekor. Faham tak ni? Tak tahu palekor. Mungkinlah dia tak selewing, tapi dia tak ada catatan. Mengapa tak tahu palekor ni kalau ikut hukum dunia boleh ripuk, kalau ikut hukum dunia. Tapi ada orang ni, Allah tokang kita nak selewing duit masjid. Kita jaga molek, tak cukup tu tambah duit kita, tapi kita tak ada lah tulis-tulis. Tu hak dengar Allah Ta'ala lah ni, hukum dunia ni biar kena ada, tak ada memang kena ripuk lah. Tapi memang kadang-kadang susah. Maknanya tanya tempat tu duit sampai ke dok? Tak ada sampai ni. Saya sudah serah kepada sianu-sianu supaya sampaikan. Tak ada pun. Ni. Orang yang diamanahkan tu bukan orang biasa-biasa. Orang hak luar biasa dah lah ni. Kalau biasa-biasa tak berani nak wi duit tu. Hak luar biasa dah. Kena hak luar biasa ni luar biasa juga. Luar biasa juga. Tapi nak kata dia tu selewing sebab dia luar biasa. Tak mungkin dah. Lama-lama terselohlah perangai. Selama ni perangai dia patut pun. Di antaranya kemudian dia tidak tetap pendirian. Mana patutlah orang tak jujur gitulah, makan tak molek, akhirnya tak istiqamah, tak tetap pendirian. Timbul gini. Orang lebih-lebih dah ni. Tapi biasanya bila timbul kemudian tu dia tak tetap pendirian, dia berpaling apa semua tu, ada perangan. Perangan hok makan hok tak molek ni gitu. Tapi sebelum ni nak kata tu jadi tak berani sebab luar biasa. Cuma muski, kenapa tak sapa? Tak, saya pernah masa saya budak-budak duk pernah. Kita ni budak lah, ini orang berkenaan, kita budak. Cuma dia ajak kita pergi. Sebab apa? Boleh makan. Makan tak lepas lah, kalau pergi mana-mana boleh makan. Lepas lagi yang kita tu lepas. Ikut orang hok luar biasa ni lah. Kita budak-budak je. Orang pun beri duit untuk serah kepada pondok. Banyak.
Siapa tengah jalan orang tanya, ni si Anu tu bagi duit kepada saya ni. Bagi saya dah, tak ada dalam bunyi masjid. Tapi bagi saya dia nak bohong masa tu, nak tengok, nak tunjuk dia hebat ke. Kemudian dia datang masjid, wallahu a'lam, kita dah kesan waktu kita budak lagi. Kata apa lo, kata bagi ke dia, bagi ke masjid, cuma diamanahkan pada dia. Kenapa dia banyak orang saya ni, orang ni haji ni bagus, dia bagi duit kepada saya. Kita orang ngaji ni kan bagi duit. Kata mana pula bagi duit pada dia orang ngaji, bagi duit pada masjid, kepada pondok, bukan pada dia. Kenapa dia gitu tu? Tapi kemudian perangai jadi macam-macam. Apa? Tidak ada kejujuran. Kalau ni hati hok jadi mudah dekat kan, tak ada kejujuran. Ini semua panggil apa ni? Ciri-ciri perangai orang munafik. Bukan munafik pegangan, ini hok munafik amali, perangai kerjaan. Kan kerjaan munafik di antara tandaan dianya adalah bila di amanahkan dia khianat. Ini ada perangai. Dia panggil munafik amali. Munafik pada pekerjaan. Tidak jujur. Berpura-pura. Adapun munafik Abdullah bin Ubay itu berpura-pura agama. Berpura-pura Islam. Tapi sebenarnya kafir dengan Allah dan dengan Rasul. Batin dia. Hati tak beriman dengan Allah dan Rasul. Cuma dia menzahirkan di Islam. Dia berpura-pura. Berpura-pura Islam. Hak ni berpura-pura baik. Tapi menyembunyikan hati itu tak baik. Hati khianat. Itu antara ciri dia tu. Kalau makan benda-benda gitu, wal'iazabilah lah, dia jadi darah daging. Khianat amanah orang, bertaubah kemudian, kena selesaikan benda yang kita khianat. Kena selesai tu? Kena selesai. Kena kira-kira balik, kena selesai semula. Banyak tak banyak pun kena selesai semua. Itu jalan taubat. Tak boleh nak selesai secara cash, angsuran. Kena gitu. Angsuran. Selesai-selulah. Lepas tu kadang-kadang orang nak berubah tapi tak, dia tak boleh ikut jalan hak sebenar, bertaubat macam mana dia buat relax je. Sebelum ni khianat macam-macam. Lepas tu main masjid, buat relax je. Duit orang pun. Selama ni kamu selewi, buat tak tahu je. Setakat berjemaah, setakat buat amal ibadat sunat, gitu je. Lepas tu macam mana ni? Hot lampau, hot selewi lampau ni. Dia buat reti je. Kalau begitu, payoh habis harta dia nanti. Kena habiskan lah. Selesaikan lah kita khianat. Hot kita selewi tu. Tapi tak ambuh lah jalan tu. Dia nak jalan nafsu dia. Sebab kalau jalan bertaubah agak, kena ikut jalan syarak lah. Macam mana nak bertaubah kalau kita pernah selewing harta orang? Kena kembalikan balik. Habis harta saya, tak kira habis pun. Itu jangan taubah yang sebenar. Kalau jalan berpura-pura, setakat main masjid je. Orang pun pelik, dia ni banyak orang ni, tapi buat dah reti je. Kadang-kadang jumpa dalam masjid tu orang hok dikhianati. Orang dikhianati, dia ni bila nak pulang balik aku hari tu ni, buat dah reti. Nampak aktif jadi masjid, nampak jadi orang berkenaan jadi masjid. Ni jadi macam lebah je ni. Tapi hok kita dulu nampak dia dah tahu je. Ni je nak orang berpura-pura ni tak sebenar. Nak bertaubat, balik kepada ilmu, balik kepada jalan syarak. Tak apa, susah atas dunia. Di hari akhirah kita lepas selamat. Habis harta atas dunia, bukan harta kita pun. Banyak hak dari kita tu capur dengan hak orang yang kita selewing. Kena itu jalan dia. Badan ni. Betullah kita bab-bab amanah ni kita cerita pada anak kita daripada awal lagi. Apa-apa hak-hak amanah kena jaga molek. Orang jangan kosek, jangan apa. Jangan-jangan. Ajar lalu dah. Jangan-jangan. Nak sangat, tilu sangat, beritahu. Kita usahakanlah cari. Jangan. Jangan orang. Pinjam-pinjam, tak payah. Dah pinjam main, buat lebih kurang pulak. Lepas tu, pinjam, lepas tu buat dah tahu pulak, dah atur balik. Benda terliu. Kita kena ajar daripada awal. Jujur tu kena ajar daripada awal. Biar amanah sungguh.
jangan khianat. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya, dengan kedua tangan, akan yang haram. Ha ni. Hari tu baiki dah minggu lepas. Nah. Hari tu baiki minggu lepas kan. Pada kitab ni, dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Jangan pegang melainkan yang haram. Bukan yang haram sudahlah, halal jangan pegang. Tu mensyukuri apa gitu. Ke mana hak cetakan baru? Sama je. Hak cetakan saya ni cetakan lama. Ayat dia nya dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Kan gitu. Hak baru pun itu juga. Sebab hak baru tu hak kertas putih. Harumi. Harumi. Dan jangan engkau pegang dengan melainkan. Dah dengar apa? Dengar apa? Dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Jangan duk pegang. Nak pegang, pegang hak haram. Oh. Kita nak cerita ni mensyukuri ni. Hak haram janganlah. Ha ni. Jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Ha, dia nak gini. Ha, hak melainkan tu, melainkan tu buat bulat. Tulis bawah melainkan tu, tulis keduanya. Kedua tangan. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya, dengan dua tangan, akan yang haram. Ha, jangan pegang tangan tu akan hak haram. Haramnya mana? Ha. Nah, lelaki pegang perempuan, perempuan pegang lelaki, itu pegang yang diharamkan. Mensyukuri nikmat tangan, jangan engkau pegang akan yang haram. Walaupun haram tu bukan dosa besar sekalipun, itu semua perkara yang mendorong kepada fahisyah, zina. Ini hak maksiat yang keji. Mari daripada tadilah. Mari daripada pegang ya, akan yang haram. Tu kena jaga hak tu. Ha, kena jaga hak, jangan pegang hak haram tu. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang. Mana yang dilarang? Daripada yang memudarat akan orang Islam. Dan daripada ilmu yang diharamkan. Seperti sihir. Panjang. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang. Tulisan yang dilarang daripada yang mudarat akan orang Islam. Contohnya kita sekarang ni kok, tak ada tulis lah dengan tangan ni. Share tu lah. Share tu tangan leka lah tu. Faham tak share? Orang share kuliah-kuliah agama. Dia share benda-benda fitnah, benda-benda umpatan, benda-benda makian. Ni kau panjang lah. Sebab dosa dengan anak Adam. Patutnya tangan ni kita guna pun ni. Kita share. Hak perkara-perkara yang baik. Share kuliah-kuliah agama. Hak tu berpanjangan juga. Tangan tu guna molek tu. Sebab dahulunya hak banyak. Ni fitnah, umpatan, makian, lidah. Sekarang ni fitnah, umpatan, makian bukan lidah dah. Tangan. Kena pelihara tangan molek. Jangan mudah-mudah bila dapat mari je apa-apa, kita pun share grup keluarga kita lah. Jangan. Benda yang tak pasti, kita jangan sebar. Ada ni. Benda tak pasti, jangan sebar. Sebab apa? Mudarat orang. Ni kita duk share benda-benda rumah tangga orang. Buat apalah. Duk isteri dia cerita macam-macam. Memanglah. Isteri akan cerita macam-macam. Suami akan cerita macam-macam. Sebenarnya macam mana? Cara apa hadiahnya? Kalau dia ada masalah, pergi pada Tok Qadi. Bukan urusan kita. Jadi rumah tangga orang ni jadi urusan satu Malaysia. Orang ni komen, orang ni gini, kutuk, orang ni. Jadi benda tu benda yang sebenar. Kedap mudarat orang kalau kena gitu. Dia share kadang-kadang benda tu, orang tu tak siuman contohnya. Dia share, orang ini tidak berakhlak ni, orang ini pengotor, orang ini, padahal orang tu tak berapa tu, malu ke dia. Mana ni, dia bukan orang siuman. Kalau orang siuman mungkin tak buat perkara tu. Kita tak tahu dia tak siuman, tak comel otak dia. Lepas tu share kena jelas tu. Sebab apa? Sebab mudarat orang ingat baik, dosa dengan anak Adam.
Ada seorang anak Adam, terus doa lebar dalam masjid lah. Itu kena minta maaf dengan anak Adam tu. Di Mekah Haji Mabrur pun tak lepas dosa dengan anak Adam. Mereka kita kena minta maaf dengan dia. Kita minta ampun dengan Allah. Di dua perkara. Sebab dosa kita dengan Allah. Kesalahan kita dengan seseorang. Kita nak minta ampun dengan Allah. Sebab dosa dengan Allah ni. Kita kena maaf. Minta maaf dengan seseorang. Lepas kita maaf, memadil tak? Tak. Kita kena minta ampun dengan Allah. Ada ni. Tu jalan dia. Bukan kata, minta maaf ni, pemaaf. Tak puas tu ampun. Tak. Dosa kita dengan Allah. Kita kena minta ampun dengan Allah. Tapi sebelum minta ampun, kena minta maaf dulu. Faham tak? Itu payah. Memang payah lah. Sebab dosa ada ni payah. Itu kata kena jaga molek lah. Tangan kita jaga molek. Sebab apa? Sebab mudah sangat. Hodok tangan kita tu lah. Hodok tangan tu. Hok biasa-biasa kan? Ketinggalan. Nak cari hok standard-standard. Padahal hok standard-standard tu dok geti-geti pun apoknya. Dah anak beli hok comel hok standard. Dah geti dok orang tua tu. Dah geti-geti. Lama-lama pandai. Oh, kalik kok. Tengok. Ada orang tua tak pandai, jadi pandai kerana PKP. Sungguh ni. Lama kening dia hanya pandai jawab telefon dengan buat panggilan telefon. Dengan PKP punya pasal, kalah cucu. Suka budak-budak. Kalah cucu. Dia kata dalam tu ada macam-macam maklumat dengan masukan. Hak masukan tak apalah. Orang. Orang tak sedap nyakup punya. Ada ni. Sungguh ni, sungguh ni. Bukan cerita kosong ni. Masa PKP jadi pandai, jadi ralik. Ralik sungguh. Macam waktu ralik ke TV tu lah. Kan ada waktu orang ralik ke TV kan. Nak pergi mana-mana boleh. Tapi kena balik sebelum pukul ni. Sebab apa? Sebab ada siri yang bersambung. Dia makan. Dah pandang orang tua ni. Orang tua ni. Sama juga waktu tu. Jangan sebab tu banyak tu. Banyak orang kait dengan orang. Orang masak-masak tak apalah. Masak-masak tak apa. Jadi benda yang tak tahu jangan berhenti setakat tu je. Sebab apa? Sebab dia benda yang sebenar sekalipun kalau benda tu memudaratkan orang, salah pula kitanya. Melainkan kalau kita share untuk peringatan kepada orang lain, dia ni kita kena dah. Orang lain kena hati-hati. Tu kena pasti molek lah. Sebab kita kena dah dengan dia ni. Kalau ikut pada dia punya cakapan, pakaian, memang mudah kita kena tipu. Jadi kita nak orang lain jangan tertipu, kita boleh lah. Tu adalah pula orang tu. Orang dibenarkan pada syarat. Atas dasar kerana kita tak boleh orang lain kena, macam kita kena tipu di dia. Tu boleh. Tapi orang tu kena orang suhai-suhai sungguh lah. Mudarat dia sebab orang lain ramai tahu. Mudarat dia untuk menyelamatkan orang lain daripada dia tu memudaratkan orang dengan tipu daya. Itu dibenarkan pada syara'. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.